Hari ini mungkin gue berdiri di depan restoran Jepang di Indonesia, tapi suatu hari nanti gue pasti berdiri di restoran Jepang yang ada di sana. Mbak, Mbak. Maaf ya mas, lagi ngayal mas. Saya di Jepang beneran. Oh gitu, ya udah Mbak, saya doain ya biar bisa cepat ke sana. Amin, amin. Makasih ya mas ya. Berapa Mbak? 25.000. Oh, bentar ya. Iya. Sini, Mbak. Ini nggak usah kembali, ya. Oh iya, Mbak. Saya ada sesuatu buat Mbak. Ini buat Mbak, ya. Makasih ya, Mas, ya. Iya. Itu ya, Mbak, ya. Iya. Selamat bekerja, Mas. Iya, Mas. Sama-sama, Mbak. Papi pulang. Mi. Nasi yang tinggal sebungkus tadi laku. Ya ampun, Pi. Cuma 8.000 doang. Mana cukup buat bayar outingnya si Boni. Lagi ngapain sih? Papi segala bagi-bagi nasi udah ke orang-orang. Bagi ke anak-anak pemulung. Pemulung? Iya, anak-anak pemulung dan gurunya. Tapi kira mereka puasa setengah hari. Ternyata emang gak ada yang dimakan. Kesian ya. Makanya, kebaikan akan selalu mendatangkan kebajikan. Rp200.000 cukup kan? Makasih ya, Papi. Papi siapa dulu dong? Papi Boni. Kalau ada uang, Papi disayang. Kalau nggak ada uang, Papi suruh narik lagi. Papi suka gitu, ah. Feeling ya. Oke, Jack. Pak, tunggu. Mas Naya? Iya, Pak. Oke, Jack. Nih, barangnya. Maaf, saya nggak bisa nganter itu. Cancel aja ya, Mas ya. Maaf. Ini sih. Perlu, Mbak. Mbak nggak usah takut, Mbak. Yang itu cuma pesta mainan. Yang itu untuk properti syuting. Jangan ngarain ke saya. Kenapa? Ini apa? Ini tuh buat properti syuting. Masih, tapi ikut aja ya. Saya? Iya. Ikut nganterin barang? Yaudah deh. Kayaknya Mbak juga ketakutan ya? Iya. Yaudah. Ayo, Mbak. Surat-surat lengkapan, Mbak. Tapi pesawatnya gimana? Aduh, tenang aja, Mbak. Tenang, Mbak. Itu jangan panik ya, Pak, ya? Iya, Mbak. Tapi kalau tak lihat-lihat, kalian berdua itu cocok. Kayak Romeo dan Juliet, maksud lo? Kan. Kayak juragan sama sopir. Lo gak akan mungkin bisa ngelain gue. Kita lihat aja nanti. Aduh, serem lah.
Kunlun. Hah? Kunlun? Ah, Kunlun. Cepetan dong, saya. Demi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya saya pergi. Ih, sih, Mas. Saya mau minta tolong ambilin cincin. Hah? Di mana, Bu? Tuh. Di kloset tadi nyemplung. Pak, ini saya udah sampai di rumah yang tadi Bapak bilang. Tapi kayaknya nggak ada orang deh. Tapi yaudah, Pak, sini dulu saya langsung taruh aja ya, Pak, ya. Di teras ya, Pak, ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, makasih, Pak. Iya.